tanjakan Batu Jomba Lama sedang dilakukan penimbunan dan sedang diratakan oleh eskavator ya. Oke, kita sudah berada dari belakang eskavator bosku. Di sini kita melihat eskavator sedang melakukan pengerukan di tebing tanjakan di sebelah kiri Batu Jomba ya. Ini ada truk bermuatan ban ya. Oh, soleng. Oh. Nanggung gasnya bosku. Waduh, menggising bosku. Halo teman-teman, hari ini tanggal 24 September ya, tahun 2024, tepatnya di hari Selasa ya. Kita akan kembali memantau kondisi di tanjakan Batu Jomba ini. Seperti inilah kondisi di tanjakan Batu Jomba ini bosku, dimana perbaikan sedang dilakukan di sini ya bosku. Depan kita alat berat sedang bekerja mengeraskan tanjakan Batu Jomba ya. Dan kita melihat di sana ada dua unit alat berat sedang bekerja membangun jalan baru di tanjakan Batu Jomba ini. Oke, kita akan pantau dulu ya perkembangan perbaikan di tanjakan Batu Jomba ya. Oke, di sana kita melihat alat berat sedang melakukan pengerukan tebing bosku. Kita akan coba melihat ke atas ya. Oke, kita akan spill lebih dekat bosku. Proses pelebaran jalan. Maksudnya pembukaan jalan baru di tanjakan Batu Jomba ini ya. Dan di sini kita melihat bosku kontur tanah di perbukitan di tanjakan Batu Jomba ini. Kita melihat kondisinya ada bebatuan atau tanah ini bosku, kita tidak tahu ya. Kalau ini tanah ada kemungkinan akan longsor juga bosku ya, karena di Batu Jomba ini tanahnya tidak stabil atau agak labil ya. Dan itu adalah permasalahan utama di tanjakan Batu Jomba ini ya. Dan di sini kita melihat eskavator sedang mengeruk tebing ya. Belakang eskavator seperti ini. Di sini kita melihat eskavator sedang melakukan pengerukan di tidak menutup kemungkinan tebing ini tanjakan bisa longsor, apalagi kalau sebelah kiri Batu Jomba yang keras ya. Kecuali tebing ini dilakukan dek menggunakan semen ya. Mungkin akan lebih aman ya bosku.
Sementara kita melihat bosku, kondisi tanjakan Batu Jomba Lama sedang dilakukan penimbunan dan sedang diratakan oleh eskavator ya. Thank you.
misalnya hujan deras, gawat juga ini bosku. Ini ada potensi akan terjadi longsor ya. Sana kita melihat tidak ada pohon besar sama sekali bosku di atas bukit sana ya. Hanya didominasi semak-semak dan pohon-pohon kecil bosku. Semoga tidak terjadi longsor ya bosku. Oke, kita akan pantau dulu bosku kendaraan yang menurun di tanjakan Batu Jomba. Ini kondisi jalan licin karena diguyur hujan deras ya. Ini ada truk bermuatan ban ya. Oleng.
ini sepertinya bermuatan bosku ya. Ups. Mantap sopirnya bosku. Oke, supirnya terlalu barbar. Oke, kita melihat mobil pribadi Avanza. Supirnya barbar. Waduh, itu ada kayaknya mobil pejabat bosku ya, BB5G. Ini pejabat negara ini bosku. BB6G. Yang dari atas sudah habis bosku, kita akan pantau yang dari bawah ya. Oke, sepeda motor dulu yang naik ya bosku. Oke, masuk Pajero. Ups. Ada Grand Max pickup. Wow.
lag lagi bosku. Aman. Sini ya. Aduh, gawat sini ya. Nanggung kali bosku. Penumpangnya turun untuk mengambil ganjal ya bosku. Gas, gas. Wow, gila. Mantap. Waduh, nanggung gasnya bosku. Oke, air berhasil juga bosku ya. Masuk loading kosongan ya. Wah, barbar sekali. Lagi itu. Waduh, ini nanggung ini gasnya bosku. Nanggung gasnya bosku. Mundur lagi. Kiri, kiri. Lurus. Kurang jauh itu bang. Oke, dicoba lagi bosku. Aduh, masih nanggung gasnya bosku. Kita lihat apakah berhasil. Udah dibilang nanggung gasnya. Lajaknya pun kurang jauh itu bosku. Aduh. Mundur lagi ya. Mana lah bisa itu, woi. Lempang-lempang. Jauh-jauh bang, kurang jauh itu bang.
Jangan nanggung gasnya, Bang. Terus, sedikit lagi. Oke, akhirnya berhasil. Closing, Trado. Waduh, menggising bosku. Ini akan ditarik ya bosku. Oke. Aduh, sedikit lagi.